diramaikan. Jadi rutin hari-hari sebelum mestinya utamanya cuci gigi betul-betul, kumur dan sebagainya. Kalau ada peluang tu boleh apa celah-celah gigi kita bersihkan. Jadi itu antara yang dapat kami kongsi bersama-sama dengan anda. Kita elakkan gusi kita menjadi bengkak, berlanang dan juga tak cantik lah kerana boleh menyebabkan gigi kita pula tak cukup nanti. Yalah, gusi dah sakit kan. Sakit gigi, sakit gusi ni dah okey kan.